Viral di media sosial sebuah unggahan video yang menampilkan bus berhenti di depan rumah sakit di Bogor. Pasalnya, muncul seorang perawat yang sedang menggondeng bayi dari atas bus itu dan membawanya lari ke dalam rumah sakit. Bayi tersebut diketahui berasal dari seorang penumpang yang telah melahirkan di atas bus Cahaya Bakti Utama. Dalam video itu juga, tampak beberapa perawat berpakaian hijau turun dari bus dengan membawa beberapa peralatan. Humas Rumah Sakit Hermina Bogor Sofi membenarkan peristiwa itu. Menurut dia, ibu tersebut melahirkan dalam perjalanan bus jurusan Tanjung Priok Lewiliang pada Selasa, 20/4/2-22, sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Ia lahir di perjalanan, kata Sofi, saat dihubungi Kompas.com, Rabu, tanggal 20 April tahun 2022. Ia menuturkan, seorang penumpang dalam bus kemudian berlari ke dalam gedung RS Hermina Bogor untuk meminta pertolongan.